PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA mencatatkan pendapatan operasi Rp37,8 triliun rupiah, naik 10,3% year on year sepanjang semester 1 2020. Laba BBCA sendiri turun minus 4,8% year on year dengan perolehan laba Rp12,2 triliun sepanjang semester 1 2020. Meningkatnya biaya provisi menjadi pendorong menurunnya laba perusahaan. Lalu, bagaimana kinerja BBCA keseluruhan di semester 1 dan bagaimana peluangnya? Kami mereferensikan beli BBCA untuk investasi. Anda bisa memanfaatkan area 30.000 hingga 31.000 untuk melakukan cicil beli investasi sebesar 10 hingga 20% dari dana investasi. PBV Bank BBCA berada di area plus 1 STDIV. Yield dividen BBCA 1,7% dengan DPR 47,9%. BBCA membukukan pendapatan bunga Rp27,2 triliun, naik 10,6% sepanjang semester 1 2020. Kenaikan ini mendorong pertumbuhan pendapatan operasi BBCA sebesar 10,3% year on year menjadi Rp37,8 triliun. Laba BBCA di semester 1 2020 sebesar Rp12,2 triliun, turun minus 4,8%. Penurunan laba ini akibat meningkatnya biaya provisi hingga 167,3%. Kredit BBCA pada bulan Juni sebesar Rp595,1 triliun, naik 5,3% year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan kredit korporasi sebesar 17,7% year on year. Di sisi lain, kredit komersial dan UMKM pada Juni sebesar Rp184,6 triliun, turun 0,9%. Total portofolio kredit konsumer senilai Rp146,9 triliun, atau turun 5,1%. KPR tumbuh flat 0,3% year on year, dan KKB atau kredit kendaraan bermotor turun 11,9% year on year. Saldo outstanding kartu kredit sebesar Rp10,6 triliun, turun 18,6%. Berikut datanya. Ingin tahu di mana saja peluang dan saham-saham potensial di tengah penurunan IHSG saat ini? Temukan jawabannya hanya di EM Trade. EM Trade adalah aplikasi yang memberitahu Anda beli jual saham apa, di harga berapa, berapa banyak boleh beli, manajemen risiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di emtrade.id. Disclaimer, setiap pembahasan saham dalam artikel ini bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Salam profit!